Kalian ada yang tahu nggak kalau ini pohon apa? Ya, ini bener banget pohon lidah sapi. Dan katanya pohon ini banyak manfaatnya. Gimana kalau kita coba dijadiin masker? Langsung aja mari kita petik. Kita coba satu dulu aja kali ya. Kita buang dulu biji. Kok biji sih? Duri maksudnya. Nih, kalau udah gak ada durinya kayak gini, kita cuci dulu sampai bersih. Ini udah aku kupas bagian. Langsung aja mari kita pakai. Dingin banget. Segernya. Kayak ius. Tunggu 15 menit, lalu dibilas deh. Seger banget. Demi apa sih, growing banget. Beruntung banget gak sih punya pohon ini di rumah. Kalian ada yang tahu ini daun apa? Nah, daun ini nih. Katanya daun itu bisa dipakai masker. Gimana kalau kita coba? Langsung aja mari kita petik. Aku udah ambil 6 helai daun. Langsung aja kita cuci. Siapin kelopnya. Terus ini buat ngulesinnya. Langsung ngusungin daunnya. Langsung aja diulek daun. Jadi kangen-kangen zaman SD. Daunnya gak enak. Wah, udah halus guys. Langsung aja mari kita pakai. Itu nama daunnya tuh Binahong. Kita tunggu 15 menit. Langsung aja mari kita bilas. Sumpah kok ini glowing sih? Mari kita berkebun. Jangan salfok sama topi tomat ini. Kita pakai payung dulu bunda-bunda. Jadi katanya aku tuh buah anggur udah mateng. Benar. Ada dua. Langsung aja mari kita petik. Bentar-bentar itu apa? Tuh lihat deh ada buah baru. Mana banyak lagi buahnya. Tuh. Langsung aja mari kita petik tapi tinggi banget. 1, 2, 3. Mirip buah markiska. Marsika. Itulah. Tapi itu kayak keras banget. Jadi harus digunting. Wow. Mari kita coba. Manis, seger, enak banget. Pagi cerah, matahari bersinar. Pagi ini cerah sekali bukan? Kau menemukan sesuatu? Lihat itu. Sepertinya ini buah mangga. Mari kita petik. 1, 2, 3. Coba jangan ya. Coba. Kucing aku emang aneh makannya rumput. Bukan ikan. Ya udah langsung mari kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Canda ini jambu guys. Seger banget. Makin behel. Bisa makan tomat lagi gak tuh? Gak bisa lah. Itu namanya bayi tomat. Lihat deh kecil banget kan lucu. Langsung aja berkicau. Rindu banget. Ternyata sakit guys. Ya udah deh aku put aja. Berarti aku bisa makan tomat lagi dong. Canda. Ini sakitnya cuma semingguan doang kok. Jadi nanti aku bisa makan tomat lagi. Guys, jadi barusan aku nganter ibu ke pasar. Dan aku menemukan ini. Kata ibu aku ini rasanya manis. Tapi aku belum pernah coba. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu susah dijelasin. Tapi aku suka. Itu di daerah aku namanya paria. Kalau di daerah kalian namanya apa? Makan lagi. Makan tomatnya kapan sih? Okay. Pas banget bibir aku tuh aisyah ya. Tapi di rumah gak ada tomat jadi harus beli dulu. Wow, cerah banget ya bun. Udah sampai. Itu dia guys. Serem. Ya dapat, mari kita makan. Udah dicuci. Mari kita makan. Prima. Aku belum coba tomat di jus. Gimana kalau sisanya kita jus aja? Masukin tomatnya. Masukin gula sedikit. Yuk, udah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Enak banget. Dasar kucing nakal. Pagiku mendung. Aduh, hawanya gini. Kayak butuh kehangatan gak sih? Emangnya kalau rezeki gak kemana? Pohon jeruk aku udah berbuah. Mari dulu yang mateng. Mari kita petik. Jadi ini tuh jeruk aneh. Katanya kalau dimakan tuh harus sama kulitnya. Aneh banget kan? Kita cuci. Langsung aja mari kita coba. Jadi rasanya tuh asam, manis, dan pahit. Yang bikin manis sama pahitnya tuh kulitnya. Nah, jeruknya asam guys. Tapi ongel lah. Guys, kan barusan aku nganter ibu aku ke pasar. Dan aku menemukan buah aneh. Bener-bener aneh banget. Nih, ini mirip buah melon. Tapi kecil banget. Lihat ya segede gini. Kok kecil ya? Mari kita potong. Lucu banget. Segede gini guys. Kayaknya buat aku satu uap nih ya. Kan? Yaudah deh, mari kita coba. Manis.
manis banget. Lihat deh, cuma satu gigitan kan? Jadi ini namanya apa dong? Bayi melon kah? Atau melon prematur? Guys, aku tuh lagi nongkrong di bawah pohon dan aku melihat tomat. Tapi aku gak ngerti kenapa tomatnya pada prematur. Yaudah deh, mari kita petik. Eh guys, aku belum pernah nyobain tomat yang masih hijau. Mending mari kita coba petik yang ini. Mari kita coba. Ternyata rasanya tuh sama-sama enak. Cuma agak masam sedikit. Panas, panas, panas. Rasanya enaknya ngerujak gak sih? Emang ya rezeki anak soleh? Ada bling-bling. Mari kita petik. Kita petik cabenya. Yuhu. Lah kemana? Oh ini guys. Yuhu dapat banyak. Langsung aja cus kita ngerujak. Kita cuci dulu blingnya. Kita potong deh. Mari kita ulek. Ya udah jadi. Ngacai banget. Mari kita coba. Seger banget.